vaksin. Apa lah ya? Nah, akhirnya nanti kita vaksin lagi. Misalnya sih, kita bisa bongkar semua kan dari 5,4 ini. Wartawan. Ya. Bersama-sama ini. Terima kasih. Maju lagi seharusnya. Baru lagi. Ini. Iya, sudah koordinasi sama langsung ya. Itu yang cipu ya. Kunci lagi. Ini dari kejaksaan. Iya. Kejaksaan itu apa aja? Izin Bapak. Bapak ikut barisan. Izin dulu enggak Pak ya? Apa Pak ya? Tahu Bapak, Pak. Untuk masa terkait masalah AS Pak, mantan Kadin Pertanian. Itu gimana Pak tanggapannya Pak untuk dari Pemda sendiri Pak? Ya sesuai dengan aturan yang berlaku ya kita proses masalah kepegawaiannya. Terus sementara kita dari jabatannya akan kita berhentikan untuk sementara selama proses lagi berlangsung. Itu Pak, untuk kekosongan sendiri bagaimana itu Pak? Untuk kekosongan jabatan ya nanti kan akan ditunjuk pelaksana tugas oleh Pak Bupati, dipilih dari pejabat yang ada, baik dari setingkat ataupun satu tingkat di bawah kepala dinasnya. Secepatnya itu bagaimana itu Pak? Karena kayaknya sudah beberapa hari penahanan itu belum ada gitu Pak, penggantinya gitu Pak. Yes, secepatnya kita proses, saat ini kita sedang proses, artinya menunggu artinya persetujuan Pak Bupati. Nanti kan akan ditetapkan pejabat pelaksana tugasnya. Nah, untuk terkait AS itu sih Pak, AS itu mutlak resmi dipecat atau bagaimana Pak? Minta penjelasan sedikit Pak. Secara aturan kan kalau tersangka ya itu diberhentikan sementara. Tetapi kalau untuk pemberhentian itu menunggu inkrah. Kita kan masih belum praduga tak bersalah intinya kan. Mungkin beliau bisa jadi bebas. Nanti kita akan kembalikan lagi sebagai aparatur sipil negaranya. Walaupun yang bersangkutan ngurus pensiun dini kayak gitu nggak bisa itu gimana Pak Depan nantinya Pak? Nah, itu kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku saja. Okay.